Artis cantik Ariel Tatum dikenal memiliki pemikat alami dalam hal kecantikannya dan keseksiannya. Ariel Tatum disebut-sebut memiliki bibir tebal yang seksi dan sensasional. Dalam mengomentari tentang bibir tebal yang seksi, Ariel Tatum pun memberi pengakuan mengejutkan. Dalam hidupnya hingga saat ini, diakui Ariel Tatum, jika bibir tebal yang disebut seksi itu belum pernah disentuh apapun. Lihat ya penonton, mungkin di rumah bisa lihat wajahnya Ariel makin cantik dengan bibirnya semakin seksi. Ya gak sih? Sehingga Ariel Tatum mengakui, jika bibir seksinya tersebut adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Tubuhnya yang seksi dan berisi itu ditambah bibir yang tebal dan seksi, membuat kaum Adam mustahil berkedip saat di dekatnya. Memiliki bentuk tubuh dambaan kaum Adam, Ariel Tatum sangat sempurna lantaran memiliki bibir yang sangat khas dan menggoda. Akan tetapi, di balik bibir yang seksinya itu, Ariel Tatum mengaku jika selama ini belum ada satu hal pun yang menyentuhnya. Hal itu diungkapkan Ariel Tatum untuk membantah soal isu bibir tebal dan seksi adalah hasil operasi plastik. Ketika ia dituding melakukan operasi bibir demi mendapatkan bentuk ideal, Ariel Tatum pun membantah. Bahkan Ariel Tatum mengungkapkan hal yang mengejutkan, yakni jika bibirnya itu belum disentuh oleh siapapun. Satu-satunya operasi yang pernah aku lakukan adalah operasi sedot lemak pipi. Karena pipi gua itu gede banget. Dari operasi sedot lemak di bagian pipi itu, Ariel Tatum mengaku hal tersebutlah yang membentuk bibirnya itu mengalami perubahan dan menjadi seperti saat ini. Jadi soal tudingan bibirnya bisa tebal dan seksi melalui operasi plastik, Ariel Tatum mengatakan itu tidaklah benar. Karena operasi, satu-satunya operasi yang aku lakukan adalah sedot lemak pipi. Ya guys, karena pipi gue dulu gede banget. Seharusnya kayak badan gue sekecil apapun, pipi gue tetap gede. Tau gak sih ada orang yang tipe kayak gitu, yang pipi tetap chubby. Nah akhirnya gue melakukan sedot lemak. Bakal fat removal itu namanya, jadi dia kayak ngeluarin lemak dalam pipi, operasi dari dalam rongga gitu mulut. Jadi dalam rongga mulut dibikin sesetan gitu, terus dikeluarin, terus dijahit lagi. Itu doang. Itu jadi doang. Bibir so far belum pernah diapa-apain, emang kayak... Jadi ada satu hal namanya lip liner. Garisin di luar garis bibir ya, gitu. Terlihat lebih besar ya, volumenya lebih lebar. Terus dikasih highlight juga di atasnya, jadi kayak lebih terlihat full gitu. Bahkan Ariel Tatum pun mengaku, hingga saat ini, bibirnya belum disentuh oleh siapapun, tak terkecuali alat operasi. Selain itu, Ariel Tatum mengungkap rahasia lainnya yang membuat bibirnya nampak tebal dan seksi lantaran dirinya rutin memakai lip liner. Jadi, bibir so far belum pernah diapa-apain, emang kayak gini. Jadi, ada satu hal namanya lip liner, digarisin di luar bibir gitu. Volumenya jadi lebih besar, jelasnya. Ariel Tatum mengaku bersyukur dan bahagia. Kerap disebut seksi lantaran menilai bahwa dirinya mampu tampil menarik. Ya, aku alhamdulillah aja. Dibilang seksi, seksi itu kan menarik ya. Kalau orang bilang seperti itu, berarti kan dalam kata lain, mereka lihat aku menarik.